Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Lokmanul Hakim Abdul Aziz, berasal daripada Melaka, berumur 33 tahun pada tahun ini. Kepakaran saya membantu untuk mereka ada masalah aircon kereta, tak sejuk, kurang sejuk, dah repair banyak kali tapi tak settle juga, untuk kita settlekan, bagi sejuk kau-kau. Dan nama page kita adalah Azbi Center. Okey, kalau cerita pengalaman, sebelum masuk kelas, lebih kurang pada tahun, tak ada lama sangat tapi pengalaman tu masih ingat, 2014-2015. Sales bukan suam-suam kuku, suam-suam kuku pun tak ngaku suam dia. Sales masa tu kalau paling tinggi pun RM30,000 lah. Okey, tapi sebenarnya itu adalah time raya je, sebab memang mana-mana mostly bengkel time raya memang pack lah, sebab orang nak repair, nak balik cuti kan. Tapi kalau bulan-bulan biasa ni RM20,000 tu pun seraga lah. So kalau RM20,000 dengan overhead semua, memang bukan cukup-cukup makan. Kadang-kadang makan pun kena tengok-tengok juga, tak tahu nak buat apa lah masa tu. Kita tahu mungkin inilah nasib kami. Jualan macam ni adalah untuk M-Niaga Bengkel, terima je lah. Macam tu lah. Kita mula mencari, alhamdulillah, dengan berkat usaha kita tu, kita ditemukan dengan Sifu Najib, Najib Asadok masa tu. Dan saya mula follow dia punya tips-tips dalam blog dia, dan juga bila dia buat sharing tentang marketing dan sebagainya. Rupanya baru saya faham, isunya bukan produk tak bagus, bukan servis tak bagus, tapi orang tak tahu. Bila orang tak tahu, yalah, makan sendiri lah kan. Kalau jual produk, kalau jual karipap, makan sendiri lah karipap tu. Kalau buat aircon, repair sendiri lah aircon kereta sendiri kan. Then saya decide untuk join seminar. Saya ingat lagi dekat Putrajaya masa tu, sorry, Cyberjaya Masjid, Cyberjaya. Seminar satu hari saja pun dah pack dengan memang berasap kepala. Dan orang memang ramai gila lah. Rupanya ramai gila orang ada masalah yang sama macam saya, buat bisnes tapi sales krik-krik dan krik-krik-krik-krik. So dekat tu lah Sifu ajar macam mana nak buat light marketing, kenapa penting light marketing, dan macam mana nak dapatkan minimum punya budget. Yalah, dia mesti tepat siapa audien kita nak. Kita kena clear lah siapa audien yang kita nak sasarkan, apa masalah yang kita cuba nak bantu. Selepas tu perubahannya sangat drastik, kita start convert company kita kepada Sdn Bhd. So now Azbi International Sdn Bhd, kalau dulu masih lagi enterprise. Dan Januari kita set up untuk next branch di Shah Alam. Dan sales pada masa itu dan sampai sekarang konsisten. Saya suka nak share tentang macam ni, penting ilmu marketing yang bagus daripada guru yang bagus, yang ada result yang bagus, adalah kita bukan saja nak buat sale tu sekali tapi berkali-kali. Kita orang kadang takut nak pergi invest, belajar sekali yang banyak, tak adalah mahal mana pun, compare dengan kita akan dapat berapa kali. Macam kita alhamdulillah, by Januari sampai sekarang kita konsisten sales kita sebulan ada dalam RM260,000. Dengan strategi yang dikongsikan lah, yang diberikan oleh Sifu, based on real case daripada student-student dia yang berjaya. Saranan, sepatutnya kalau dia berniaga, kalau dia usahawan yang tidak mahu mati perlahan-lahan, saya guna istilah mati perlahan-lahan, maksudnya bila bisnes tak bagus, sale makin drop, makin drop, dia akan mati perlahan-lahan, lama-lama tutup dan buat bisnes lain. Kalau tak kenal lagi Sifu, boleh cari je Google Najib Asadok. Gila, kalau tak keluar ada punya maklumat, saya tak faham lah kan. Internet mungkin ada masalah tu. Kenali Sifu dan follow, bukan cuba, mesti follow. Kemudian beri masa untuk pergi join seminar ke. Kalau tak nak yang bayar Evan, ambil yang banyak tips kat blog Sifu. Kadang-kadang ada sekarang, Sifu banyak buat live macam mana teknik-teknik yang digunakan. Ada peluang, ada budget ataupun dah ready nak terbang, then pergi ke Evan. Okey, Sifu Najib Asadok sangat berbaloi dan sangat banyak manfaat yang saya dapat daripada ilmu yang Sifu kongsikan. Terima kasih. Walaupun apa pun orang cakap pasal Sifu, apa sekalipun cabaran yang Sifu hadapi, jangan berhenti untuk terus berjuang memandaikan anak bangsa, sebab ramai gila lagi usahawan yang perlukan bantuan ataupun perkongsian daripada Sifu dan juga tim Momentum Internet. Tahniah untuk Sifu Najib Asadok.